Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudari yang dirahmati Allah. Bila berkata tentang Palestin, ramai yang mengetahui tentang perkara yang sedang dihadapi saudara-saudara kita di sana. Di mana keadaan mereka dikatakan bukan lagi peperangan, tapi telah dikira sebagai genosid ataupun pembunuhan beramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang saya terasa hati sangat-sangat adalah apabila anak-anak yang tiada berdosa dibunuh dengan kejam tanpa belas kasihan. Bukan itu saja, rumah-rumah dan tempat tinggal mereka dimusnahkan, dihalau sehingga ke hari ini di mana mereka semua berkumpul di Rafah kini. Ya Allah, saya sebak tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak dapat bayangkan, tak dapat nak bayang langsung apa yang mereka tanggung. Bagaimana mereka menghadapi keadaan yang sukar, bekalan makanan pun disekat, segala hak mereka dirampas oleh Zionis laknatullah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu kita sekarang ini telah pun berusaha untuk memboikot barangan-barangan yang disalurkan kepada Israel. Tapi adakah perkara tersebut mencukupi? Bila cakap tentang boikot, semua orang bersemangat. Sampaikan ada yang bertindak di luar kawalan. Tapi kalau cakap nak bagi sumbangan untuk mereka, mana? Semua diam. Tak ada suara. Semua cakap aja lebih. Tak tahu yang boikot itu hanya memberi impak yang sedikit saja. Ramai tak sedar. Tak ada kesan pun kadang-kadang kepada mereka. Aku tolonglah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita hidup selesa di sini, di mana kita mampu untuk bekerja, mampu makan 3 kali sehari, dapat sumber makanan, sumber keuangan setiap bulan. Jadi nak bagi alasan belum mampu lagi ke bila kita nak membantu mereka? Maka bagi saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu lagi usaha untuk menunjukkan solidariti kita kepada saudara-saudara kita di sana, iaitu dengan melaksanakan korban Ihsan Palestin. Segala sumbangan korban akan disalurkan kepada saudara kita yang berada di sana bagi membantu mereka dalam keadaan menjalani kehidupan mereka supaya mereka mendapat semua makanan. Maka saya berharap, saya menyeru kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, agar kita dapat bersama melaksanakan korban Ihsan Palestin ini. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Inilah usaha yang kita dapat membantu mereka agar dapat memberi mereka sebuah sinar cahaya untuk meneruskan kehidupan mereka. Marilah kita bersama-sama merebut peluang untuk membuat korban ihsan bagi membantu saudara-saudara kita di Palestin yang amat memerlukan. Korban bukan sekadar ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, tapi juga suatu bentuk keprihatinan dan kasih sayang terhadap sesama insan yang sedang diuji dengan pelbagai kesulitan. Mereka yang memberikan hartanya pada jalan Allah umpama sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana tiap-tiap tangkai itu terdapat 100 biji. Surah Al-Baqarah ayat 261. Dengan menyertai korban Ihsan Palestin ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sahaja menunaikan kewajipan dan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi juga menyumbang kepada meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestin. Sesungguhnya segala pemberian tuan-tuan dan puan-puan amatlah bermakna bagi mereka di sana. Jangan lepaskan peluang untuk berbakti dan memperoleh ganjaran yang berlipat kali ganda di sisi Allah SWT. Marilah bersama kita ringankan beban mereka dan jadikan ibadah korban tahun ini lebih bermakna. Untuk memudahkan anda, maka kita boleh layari laman web YBIM, iaitu www.ybim.org.my, di mana anda boleh membuat pembayaran secara online dan dapatkan info lanjut tentang korban Ihsan Palestin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.